Ribuan bilik suara untuk pemilu 2024 tiba di gudang KPU Kota Semarang dari Gresik. Bilik suara itu masih dalam bentuk lembaran dan dibungkus plastik. KPU akan mengecek kondisi logistik dari kerusakan. Logistik lain berupa tinta juga sudah ada di gudang. Nah, jadi kita sortir dulu, Mbak. Ini kita turunkan, kita cek dulu keadaannya seperti apa. Karena semuanya kan di-wrap. Satu lembaran itu kan isinya 10. Kita cek dulu apakah nanti ada yang rusak atau lain sebagainya. Karena itu kan perlu untuk kita laporkan. Sehingga nanti apabila ada kerusakan bisa kita minta lakukan pergantian. Logistik akan dibagikan ke 4.646 TPS di Kota Semarang. Setiap TPS akan mendapatkan 4 bilik suara. Gudang logistik dijaga ketat oleh polisi dan dipasang CCTV untuk keamanan. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang.